Sebelum nonton, subscribe dulu. Cik Sambal. Mula-mula kita akan masukkan bawang putih, bawang besar atau bawang merah lah, atau bawang kecil lah. Betul lah. Kalau orang ada yang suka bawang kecil. Okey, kita sama guna bawang besar je. Okey, kita tumis dulu. Bagi dia garing sikit. Okey. Kalau korang nak masuk satu-satu boleh. Bawang dulu. Baru bawang putih. Bawang putih cepat. Cepat hangus. Okey. Okay, kita tumis bawang dulu. Okey, kemudian kita akan masukkan je sayur-sayur yang kita dah potong tadi ya. Habis bunga. Okey. Lawan. Ada apa, capsicum, kalau ada benggala. Kemudian kita akan masukkan juga ni. Kita punya rosai. Jadi dipengkap kalau orang nak buat banyak, banyak lah. Sedikit air. Kalau nak kuah lebih, letak je kuah air lebih lah. Okay, kalau tak nak pun sedap. Tapi sedikit sambal dia suka ada kuah sikit dia punya sayur pun ni. So kita berkuah sikit. Okay, tu lain ni je. Simple. Paling senang. Selalu ni sesuai untuk korang buat sahur eh. Sahur ke? Ya, buka ke? Sahur lebih simple kan? Malam-malam kita dah tak ada masa lah. Nak fikir nak masak apa sama sabuk-sabuk. Sampai buta ni otak dia fikir nak masak apa. So, saya macam ni pun sedap dia makan. Okay? Okey, bila dah mendidih macam ni, masukkan setengah kub pati ikan bilis eh. Kub ikan bilis. Okey. Kalau korang nak guna ikan bilis pun boleh. Cuci sambal bila dah habis. Okey. Kita ini lagi. Bagi kub tu pecah. Bagi dia hancur eh. Okey. Sayur sekejap je kan. Okey, kemudian masukkan sedikit garam dan juga perasa. Cik sambal guna cukup rasa lah. Okey, tak payah banyak sangat sebab dia sayur. Sayur tak sedap sangat kalau bubur rasa lebih-lebih kan. Okey, kacau-kacau-kacau. Dah siap. Okey, dah boleh angkat. Jom kita makan.